kejuaraan dunia BFF World Championship 2021 yang berlangsung di Huelva, Spanyol dipastikan tanpa diikuti oleh bintang bulu tangkis asal Indonesia. Kejuaraan dunia ini merupakan event bergengsi di mana wakil Indonesia pernah menyabet gelar juara dunia seperti Ahsan dan Hendra di ganda putra hingga pasangan Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Namun, untuk edisi PBSI memastikan tim bulu tangkis Indonesia tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia 2021 di Huelva, Spanyol. Kabid Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Rioni Mainaki menyebutkan, keputusan mundur dari kejuaraan dunia 2021 telah mendapatkan persetujuan atlet. Media Malaysia The Straits Times sebelumnya mengabarkan bahwa kesulitan finansial menjadi salah satu alasan PBSI mundur dari kejuaraan dunia 2021. Adapun Rioni Mainaki menyatakan, keputusan mundur dari kejuaraan dunia 2021 dikarenakan perkembangan pandemi. Penyebaran varian virus Omicron menjadi pertimbangan khusus. PBSI pun tak ingin mengambil risiko untuk kesehatan para atlet. Di samping 13 pelatnas yang sejatinya diberangkatkan PBSI, ada 2 kontestan independen asal Indonesia yang mendapatkan undangan ke kejuaraan dunia 2021. Mereka adalah pemain tunggal putra Tommy Sugiarto dan pasangan ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Serena Kani.